Oke sobat Ninja Kopers, kali ini ada kabar terbaru yang mana selalu digosipkan tentang pernikahan. Inilah tanggapan Rangga Ajok tentang hal itu. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Ninja Kopers, selesainya belum lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Ninja Kopers, kabar terbaru katanya dari Rangga Ajok dan disampaikan GG ya. Gosip tentang pernikahan Ajok, inilah tanggapan Rangga Ajok tentang hal itu. Karena mungkin di sini nggak dapatkan klarifikasi tentang hal itu. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Ajok Lovers, memang banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari para fans Ajok tentang pernikahan Rangga Ajok dan Eko Van de Vecken. Dan gosip ini terus menyeruak permukaan, seakan tak ada henti-hentinya untuk membahas soal kisah asmara Rangga Ajok dan Eko Van de Vecken. Dan seperti halnya kini, Rangga Ajok dan Eko Van de Vecken masih terbentang jurang yang sangat dalam untuk mempersatukan mereka berdua. Tapi kita sebagai fans Ajok yakin jurang yang dalam sekalipun pasti bisa dilalui oleh kedua pasangan bucin kita ini. Seperti halnya doa-doa kita terhadap hubungan mereka berdua, pasti ada jalan. Sebab itu kita sebagai fans Ajok terus mendoakan agar mereka berdua ini secepatnya bertemu di dunia nyata ya guys. Karena ini adalah salah satu keinginan kita sebagai fans Ajok, yang mana mempersatukan dua hati antara bucin yang kusut di sini dengan sama cinta dan juga Eko Van de Vecken dan Rangga Ajok di dunia.